Sebuah truk kontainer bermuatan semen terbakar di ruas tol Jor arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga percikan api terjadi setelah truk mengalami pecah ban. Truk kontainer bermuatan semen terbakar di kilometer 53600 tol Jor saat melaju dari arah Cakung menuju Tanjung Priok, Jakarta Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang menghanguskan truk kontainer. Menurut petugas pemadam, api diduga berasal dari truk kontainer yang mengalami pecah ban dan velg lalu menyentuh aspal sehingga menimbulkan percikan api. Jadi yang terbakar ini khususnya hanya ban, jadi nggak ada merembet ke di sini karena isinya kita nggak bisa buka karena gitu. Ini kontainer muatan apa, Bang? Semen. Api berhasil dipadamkan setelah dua unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini petugas PJR Polda Metro Jaya memeriksa sopir truk. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.